akibat pelecehan seksual dan tindak kekerasan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang merugikan perempuan. Kesucian perempuan dinilai dari keperawanan. Padahal selaput darah perempuan bisa rusak karena aktivitas yang tidak melulu lewat persetubuhan. Katanya perempuan cantik itu yang berambut hitam, berkulit putih, bertubuh langsing dan tinggi. Padahal kebahagiaan dan percaya diri adalah kecantikan yang paling sejati. Laki-laki dididik agar pandai mencari uang. Perempuan dididik agar pandai mencari laki-laki yang punya uang. Laki-laki dipersiapkan memegang dapuk kekuasaan. Perempuan dipersiapkan tabah dalam ketergantungan. Laki-laki gonta-ganti pasangan katanya jantan. Perempuan gonta-ganti pasangan katanya murahan. Laki-laki tidak nikah makin dicari. Perempuan tidak nikah makin dicaci. Camkan perempuan. Sudah berapa banyak korban pelecehan seksual dan tindak kekerasan yang tak mendapat keadilan. Laki-laki tak bisa menahan birahi. Yang dipersalahkan rok mini. Moralitas korban sebagai perempuan dipertanyakan. Tindak perkosaan yang tidak bermoral malah dibenarkan. Siapa yang membuat peraturan? Bukan kita perempuan. Camkan, setiap manusia berhak hidup bahagia. Lawan, sebab perempuan bukan properti. Jangan pernah sudi menempatkan diri di posisi ini. Memang tidak mudah, bukan berarti tidak usah. Jadilah.